しれないですね。sampai pukul berapa? Berapa? 35. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulihin. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasughu Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu suwa Allah. Bismillah ma syaa Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Allahum ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh kita bulan ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, dia memasak insyaAllah untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana. Sholatu mustaqim. Wa ila man ya'lamu Allah. Kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin muka surat 35 betul. Perenggan 2. Usman bin Affan, eh? InsyaAllah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Pada suatu Usman bin Affan radhiyallahu an ketika berhenti di atas kubur, ia menangis. Maka ditegur, engkau jika menyebut syurga dan neraka tidak menangis, tetapi menangis kerana kubur. Jawabnya, Rasulullah SAW bersabda, Al-qabru awalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu, fa ma ba'dahu
aysaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu bihi ashaddu minhu. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu pertama tempat yang menuju akhirat. Maka bila selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih ringan. Dan jika tidak selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih berat daripadanya. Ini, ya. Maksudnya, kita masih lagi dalam bab seksa kubur. Ya. Hari ini kita baca sabda Rasulullah SAW yang dibacakan oleh Uthman bin Affan, berhenti di atas kubur, menangis sahabat tu, menangis di depan kubur. Engkau menyebut syurga tidak menangis, tetapi menyebut bab kubur menangis. Kita macam mana? Kita depan kubur macam tu, tak depan kubur pun macam tu. Betul-betul. Nanya sepatutnya kita bimbang. Mati tetap mati, betul? Tak boleh terkecuali. Pasti mati. Duduk mana saja? Bukit Pelanduk, Kampung Sawah, Pacitan, Cuah, Bukit Lintang, Semenanjung, Johor Bahru, mati. Cukup masa mati. Ya. Semalam sahabat kami main futsal ya, mati. Ya. Aktif, memang aktif, badan fit. Tapi cukup masa Allah panggil, mati tak? Mati. Hebat macam mana? Fit, badan fit. Hari-hari futsal, badminton, futsal, badminton. Muda lagi. Bila dah cukup masa, Allah tak kira umur berapa. Dia tak payah tunggu COVID. Dia tak payah tunggu corona. Cukup masa Allah panggil, pergi. Ha, ni. Maksudnya apa? Sahabat ni tengok kubur tu menangis. Pasal apa? Bimbangnya satu lagi alam yang kita akan lalui. Kebimbangan yang dahsyat sampai dia menangis. Dibacakan sabda Rasulullah SAW. Apa dia? Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu pertama tempat menuju akhirat. Station, first station. Belum bab akhirat ni, kita masuk kubur itulah stesen yang pertama kita akan lalui. Tak ada orang terkecuali, mesti masuk. Bila masuk ke kubur, apa dia kata? Bila selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih ringan. Allah, tuan-tuan, tu yang persiapan kita tu yang hebat sepatutnya. Kita kadang-kadang persiapan di dunia hebat daripada persiapan kubur. Persiapan beli sayur, persiapan beli ikan untuk simpanan seminggu. Kita siap tak? Siap. Masuk dalam freezer, masuk dalam peti ais, nak simpankan bekal seminggu. Kena pula PKP. Simpan lagi, lagi banyak kita simpan. Betul? Borong terus. Kita simpan, takut tak cukup makan. Betul tak betul? Beli, baru ni kan PKP. Berguni-guni beli beras. Bimbang. Tak cukup makan. Itu kena rendong kita. Tu persiapan untuk PKP. Persiapan untuk makan seminggu. Persiapan yang satu lagi tu, kita terlupa kadang-kadang. Ni diceritakan ni. Tapi kalau persiapan kita lengkap, cukup, dengan Quran pun kita jadi hamba Quran, kita sayangkan Quran, bakti dengan Quran, masuk dalam kubur yang kemudian tu tak jadi masalah. Lepas saja bab kubur yang di belakangnya, selepas alam kubur tu tak jadi masalah. Tu yang ditulis ni. Lebih ringan. Lepas kubur. Tapi kalau di kubur tak lepas, Allah tuan-tuan, agak-agak yang selepas tu apa cerita? Itu yang berat, itu yang berapi, itu yang berasap semua sekali. Pasal apa? Dia tak selesai yang awal lagi. Dan jika tidak selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih berat daripada yang sebelum tu. Takut tuan-tuan, bimbang. Sebab tu sekarang ni, janganlah. Ya, COVID juga, betul? Tapi kadang-kadang kita leka.
Kita kadang-kadang kelekaan kita. Sini saya dah share belum? Khutbah Jumaat Al-Azhar. Belum eh? Belum? Belum eh? Tak baca lagi. Ya? Satu khutbah Al-Azhar. Saya awas bawa. Ya? Khutbah daripada mimbar Al-Azhar. Ya? Dibacakan untuk mengingatkan kita. Saya ambil poin-poin yang penting aja, bukan baca khutbah. Kalau baca khutbah kena hari Jumaat, betul? Ha, ni poin dia. Seruan dia daripada mimbar Al-Azhar. Tengok kita dengar apa seruan dia. Menyentuh atau tidak, atau mengingatkan kita atau tidak. Ya. Apa dia kata? Mimbar Al-Azhar, kami ingin sampaikan seruan ini kepada alam seluruhnya. Kepada yang berperi kemanusiaan sekaliannya, yang berada di atas pelbagai mazhab serta agama, sesungguhnya wabak yang menimpa umat sekarang ini yang belum dia dapat ditangani oleh para pakar ilmuwan perubatan moden sebenarnya merupakan suatu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab ya, hebatnya ulama bagi tahu memang betul, bukan kebetulan, memang betul, memang benar ulama pun membenarkan ia adalah suatu peringatan yang amat hebat. Bab ini bukan saya kata, ulama Mesir kata. Kemudian wabak yang menimpa umat ini satu peringatan, kemudian ini menunjukkan kepada manusia bukti yang jelas, dalil yang jelas kukuh bahawa seluruh penciptaan ini adalah daripada satu Tuhan. Ha, tu Allah Subhanahu Wa Taala. Satu Tuhan. Tak ada lain tuan-tuan. Bukan manusia buat. Ini sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan Allah Taala. Siapa yang boleh reka kuman kecil yang hidup tuan-tuan? Meraya-raya satu dunia, bukan satu Malaysia tuan, satu dunia berpusing. Ha, tu ciptaan Allah yang paling hebat nak mengingatkan kita. Kemudian Tuhan yang satu, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menyempurnakan segala kejadian, dan yang mengaturkan dan yang memberi hidayah. Betul tak betul? Ha, ni Allah yang mengaturkan kita. Kita rancang nak ke masjid, tiba-tiba hujan. Hebat tak perancangan Allah? Hebat. Ha, tu. Ha. Kita rancang nak ikut highway pollution ke sini, betul? Ha, tiba-tiba Allah rancang, pusing. Highway pollution jam. Masuk balik nilai daripada bangi, betul? Ha, tu. Perancangan kita hebat. Tapi ada lagi yang maha hebat, Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Satu lagi, Allah memberi hidayah. Ni yang datang ramai, yang tak datang lagi ramai. Betul? Betul tak betul? Nampak? Pasal apa? Mungkin ada kuliah di surau lain, mungkin ada kuliah di tempat lain, mungkin masih kerja lagi. Betul? Mungkin tak bangun lagi pun sama juga, ya? Syahid terus. Tahu syahid? Tidur terus, ya? Ha, tu. Kita doakan, ha, kita yang datang ni Allah bagi jalan. Pasal apa? Hidayah tu milik Allah Ta'ala. Ha, tapi kita jangan biarkan terus. Ya, kita dah jadi selaku, jadi ahli ataupun qariah masjid ni, kita pujuk sahabat-sahabat kita, kerabat kita, datanglah ke masjid. Ha, pujuk dia. Jangan paksa. Jangan hukum. Kau tak pergi masjid, masuk neraka. Ha, terus datang dia. Ya, cara nak tegur tu jangan apa? Jangan dikeroyokkan, betul? Ha, jangan dimomokkan kasar-kasar. Eh, cara lembut. Nabi pun macam tu juga. Nak pujuk orang, nak dakwah pun lembut. Bukan kasar. Eh, lembut, ada hikmah dia. Ha, belanja dia, betul? Contohnya, belanja dia. Eh, pagi belanja, tengah hari belanja, malam belanja. Besok pagi, belanja lagi. Masuk kali kelima, tak datang juga masjid, minta balik duit belanja tu. Boleh tu eh, melampau sangat. Kadang kita kadang orang tak nak datang masjid surau ni, kadang payah tuan. Ha, tapi bila mati nak diuruskan pula, betul? Ha, ni
Bila mati nak diuruskan, nak dimandeni. Betul? Tu. Dia tak boleh mandi sendiri, tuan. Mayat jadi jenazah, bila dia jadi jenazah, dia tak boleh mandi sendiri. Pernah tak dengar orang jadi jenazah? Jenazah. Kita nak apa? Kita ziarah orang mati apa? Layat. Betul? Bila ziarah orang mati, tengah-tengah sampai nak melayat, mana jenazah tu? Dia tengah mandi. Ada? Tak ada, tuan. Pergi lagi seorang, mana jenazah? Dia tengah gali kubur. Ada? Tak ada. Kubur orang lain yang gali. Tukang kafan lain, tukang mandi pun orang lain. Nampak? Kenapa nak duduk kampung? Nak sombong, nak ego, nak hebat, nak terasa hebat. Nak ke mana, tuan? Mati bukan orang yang matikan, Allah yang matikan. Tapi yang nak dimandeni. Betul? Bahasa Malaysia baru tu. Dimandeni. Nak dikafani, nak didoakan lagi, nak ditahlilkan lagi, kemudian dibacakan talqin. Allah tuan, kenapa kita masih lagi nak sombong berdiri tegak di atas tanah bumi Allah Taala ni? Ni jangan kita sombong tu. Batu hidayah milik Allah Taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Seruan kedua daripada mimbar Al-Azhar, wahai seluruh umat timur dan barat, dipesankan kita, disuruh kita bertaubatlah kepada Allah. Bila datang peringatan yang hebat ni, kita disuruh bertaubat, bukan simpan makanan, bukan cari lauk, bukan cari tempat. Kita ni disuruh bertaubat. Tapi selagi tak bertaubat, datang balik dia. Betul tak betul? Datang balik. Hari tu satu number, tu satu number. Single number bab case. Hari ni sekarang triple. Orang Jawa kata, tahu triple. Tiga number. Daripada itu bawah 10 tiba-tiba jadi bawah 100, kemudian sekarang jadi 500, 400, paling tinggi hari tu 691. Semalam tiga mati. Tiga ke tuan? Balik semalam? Enam. Empat. Maksudnya apa tu? Peringatan Allah Ta'ala tu telah berbual. Bila leka saja sikit, kita didatangi balik. Maksudnya mengingatkan kita yang tengah leka dengan lauk ni. Jangan tuan-tuan. Ha, tu. Bila-bila Allah boleh buat. Sebab tu kena hati-hati sekarang ni. Allah nak buat. Dia tak payah ratakan macam gempa bumi ataupun tsunami. Tak. Kemungkinan besar Allah ratakan kita, disenyapkan kita. Tahu senyap? Mati, senyap. Ada contoh sekarang ni? Ada? Amerika dah 7 juta, betul? 7 juta lebih. Dekat 8 juta tuan-tuan. Hebat tak teknologi? Hebat. India, teknologi nuklear, betul? Semua minta dia punya teknologi nuklear. Dengan dia punya komputer, semua kan? Dia ada bandar komputer tu, bandar komputer. Satu bandar tu sampai ke bawah tanah tu semua bab komputer. Dia panggil, dipanggil macam, dipanggil sini, kalau sini Cyber Jaya contohlah. Sana lagi hebat, sampai ke dalam tanah tu pun dia punya kerja bab makmal dia, bab teknologi dia. Tapi bila datang COVID sekarang dah hampir 7 juta. Ke mana tuan-tuan teknologi manusia? Tak terdaya. Tu. Kalau Allah nak buat kita, macam zaman dulu, macam Aceh dirata dengan ombak, betul? Kaum Nabi Soleh dijerit daripada langit, mati semua. Kedegilan makhluk Allah Ta'ala tak nak dengar kata Nabi Soleh. Nabi Soleh kata jangan usik unta merah, kan cerita unta merah. Bukan diusik, sembelih terus. Dibunuh. Dijerkah suara datang daripada langit. Allah kata, mati. Ada satu ulama cerita, kebetulan ada satu orang, kedua orang, masa dijerkah suara tu, kampung tu habis, mati semua. Ada seorang kebetulan tu masa tu di Mekah. Selamat dia Mekah. Tapi bila dia keluar saja bandar Mekah, dijerkah juga, mati. Pasal balasan Allah tak berhenti, tuan. Dia tuju memang sniper. Memang tak boleh mengelak.
Macam orang tembak sniper ni memang tepat, mati terus. Ha, tu dia punya kerja. Allah macam tu juga, dia nak buat habis. Sebab apa? Yang datang ke Mekah tu memang kemungkinan ada lagi subhat dengan kaum yang sesat di kaum Nabi Saleh. Tu yang dijerkah, mati semua. Tu itu dijerit, kita ni senyap. Betul? Ha, senyap. Ada kuman menjala, tak nampak, tak apa. Allah tuan. Sebab tu kita tak ada lain ha, ni, pada Allah Ta'ala ni, maksudnya peringatan Allah Ta'ala. Kita ni disuruh, disuruh bertaubat. Kemudian disuruh juga perbaikilah urusan kamu dengan Allah. Kita dipesan, disuruh perbaiki urusan kita dengan manusia, bukan urusan dengan Allah terus. Tak ada tempat lain tuan, urusan kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita sibuk dengan urusan manusia, urusan makhluk. Dengan Allah Ta'ala kita buat-buat tak tahu je. Ada program My Quran Time, ada tak dengan Allah Ta'ala? Itulah Allah bagi hadiah. Jangan tuan-tuan, kalau orang dah bagi hadiah, kita buat tak tahu, kan sombong kita. Orang tua kita bagi hadiah ya? Kita datang dari bandar, dibekalkan ubi, dibekalkan keledek, dibekalkan keladi. Ambil ke tak ambil? Ambil, bukan bayar pun, ambil. Jangan lawan, jangan kita bengkeng. Ini kadang-kadang tak boleh lah ya, saya tak boleh makan ubi, angin. Padahal dulu kecil-kecil, itulah yang disuapkan masa dia kecil-kecil, makan ubi rebus, cecah dengan sambal getuk, betul? Ha, tu sambal godok, macam-macam, betul? Kecil-kecil. Ini bukanlah baby, mati pula baby tu. Ha, tu. Tapi kadang-kadang lupa dia. Dia dah besar, kerja hebat, tak nak makan ubi. Allah, pergi kat Kuala Lumpur, beli getuk ubi, goreng dengan tepung bulat-bulat tu. Ada tak ada tu? Dia tak perasan tu ubi. Ha, tu bengong betul kan? Balik kampung tak nak ambil ubi. Allah, jangan. Orang tua dah bagi hadiah, orang kampung dah bagi hadiah, ambil terus. Tak makan tu lain cerita. Ambil terus. Raikan. Tapi kadang-kadang ada orang perangai macam tu. Ya, sombong dengan status, dengan image dia, dengan kereta dia. Sombong tak nak ambil bab di kampung. Ini jangan, ya. Bila Allah bagi hadiah, dah ada Al-Quran. Ambil tak kita? Ambil. Itulah bekal kita nak menghadap kubur besok. Kemudian diserukan kita lagi, perbaiki urusan kamu dengan Allah, serahkan urusanmu kepada Allah kerana Dia yang lebih berhak. Ha, ini pesan kita, kita serah terus pada Allah Ta'ala. Kita keluar rumah tadi, bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita serah terus pada Allah Ta'ala. Apa nak jadi, jadilah. Pasal kita dah sayang Allah Ta'ala, kita bagi terus pada Allah Ta'ala, uruskan. Tu kita bergantung dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita baca hari-hari surah Al-Ikhlas. Betul? Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad tu nampak, pergantungan kita tak ada lain, kita minta terus pada Allah Ta'ala tu. Ataupun dalam surah Ghafir yang saya baca, bagi dulu surah Ghafir ayat 44, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Tak ada dalam kitab ni tuan, cari surah Ghafir ayat nombor 44. Amalkan, kata Ustaz Zaki. Kenal Ustaz Zaki yang daripada Buddhism tu? Dia suruh amalkan pagi-pagi 100 kali. Kita berserah terus pada Allah Ta'ala. Tak boleh tangguh dah. Jangan kita bergantung dengan manusia ataupun makhluk. Surah Ghafir ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallah basirum bil ibad. Kemudian serah kepada Allah Ta'ala dan kembalilah kepada Allah kerana Dialah sebaik-baik penolong. Tadi kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu apa? Tempat kita tolong. Itulah tempat kita minta tolong. Bukan manusia, bukan keluarga, bukan makhluk. Allah saja terbaik untuk kita penolong. Best friend. Yeah? The best friend kita, Allah Ta'ala. Bukan makhluk. Kawan takat tu je. Yeah? Kawan macam mana baik pun takat tu, karib dia. Tapi yang paling terbaik dengan kita, paling dekat ialah Allah Ta'ala. Tu kita minta, tuan-tuan. Jangan minta dengan manusia, jangan minta dengan makhluk. Kita minta terus dengan Allah. Jangan minta dengan tangkal, jangan minta dengan sihir, jangan minta dengan cincin.
Betul. Dengan minta dengan kerambit kecil, kain kuning, kain merah. Allah tuan-tuan, masuk masjid, masuk surau, pergi Mekah masih lagi pakai kerambit kecil, pakai lagi kisau kecil, keris kecil, keris terbang. Betul. Allahu akbar. Dia terlupa yang paling hebat adalah Allah Subhanahu Wataala. Ini pesan, jangan kita nak bergantung dengan makhluk yang lain. Ada lagi orang pergi, ada lagi orang pakai tangkal, ada lagi pakai cincin, bersusun cincin. Ya, bukan ayah anda, ya. Tok anda, ya. Cincin tu susun besar-besar. Tak pakai cincin payah dia. Tu hentak meja. Tapi depan orang rumah cair. Tahu cair? Lunyai terus. Takut. Tu kena-kena. Cincin besar. Ya, kalau tengok cincin memang confirm ayah anda, betul? Tapi bila tu, Allah tuan, janganlah. Ya. Jangan bergantung dengan makhluk lain. Kita ni kadang masih tu yang dalam surah An-Nisa baru ni dibaca. Kita masih lagi dalam golongan jibti. Jibti ni apa? Bergantung dengan tangkal, bergantung dengan sihir, bergantung dengan tok dukun. Jibti ada dalam An-Nisa yang 2-3 hari lepas. Jangan. Tu masuk dalam golongan tohut yang lain. Dia kata makhluk tu lagi hebat daripada Allah Taala. Silap besar. Itu yang kadang-kadang Allah bagi peringatan yang hebat. Kemudian dipesankan kita lagi. Bertaubatlah, kemudian kembali kepada Allah, dia penolong. Kemudian tidak akan diuji kita ni melainkan kerana suatu dosa. Kita tak nampak siapa buat dosa, betul? Tapi selalunya kalau Allah hantar peringatan, Allah hantar bala dan macam-macam, ada something wrong, orang putih kata. Ada benda senyapkan. Kan Allah tunjukkan peringatan sekarang. Ni kan dah tu. Selagi dosa tu atau maksiat tu, selagi itulah takkan diangkat penyakit tu. Bala tu takkan diangkat. Daripada ulama, daripada Mesir. Sebab tu kita berhentilah. Kalau ada masih lagi nampak bab maksiat, maksiat yang disembunyikan ataupun masih lagi disubahatkan lagi, akan tak terang sakit COVID ni. Kemungkinan terus. Kemudian diserukan yang ketiga, ya, disebutkan kita jangan tunggu lagi bab taubat. Disuruh ujian yang kita dapat ni, selagi tak bertaubat, selagi itulah tak terangkat ke atas. Dipesan. Yang ketiga, diseru kita dalam khutbah ni, wahai yang berkemampuan, wahai yang kaya, wahai yang berkeluarga, juga yang masih bujang, kemudian yang negara-negara kaya, berilah bantuan, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di kawasan miskin, yang sedang dilanda wabak tersebut. Kita jangan duduk kampung ni selesa aja. Jangan seronok, kita tak kena, betul? Tapi kadang-kadang akan kena juga. Tapi caranya kita jangan terlampau selesa. Dipesankan oleh ulama' ni, kita bantulah mana yang kita mampu. Tak mampu dengan duit, dengan harta, ada tak boleh bantu lagi lain? Angkat tangan, kita doa. Itu ke paling minimum, tuan-tuan. Kalau dapat, lepas isyak, lepas maghrib, sembahyang sunat, hajat, mintakan, bantu dia. Kita dah berumur nak bantu pergi apa, jadi frontliner, tak jadi tuan. Lembik kita, betul? Boleh kita pakai plastik, muka plastik, baju 4-5 lapis plastik, tahan. Allah tuan, jangan main. Polis, tentera, 24 jam ke luar, betul? Roblox, boleh kita tahan? Bawa pokok dekat sepang tu, betul? Allah tuan, kita tak terdaya tuan. Kita nak tengok TV, nak makan, dia tak fikir tuan. Tu kadang-kadang tu, itu pun dilanggar orang tuan. Yang tu bukan dia bergerak, dia duduk buat roadblock tu, itu pun dilanggar. Siapa yang langgar? Yang mabuk. Tu nampak berapa orang dah mati kena langgar. Tu kena renung kita, ya. Tu dipesankan kita bantu. Seruan yang keempat, ya, seruan yang keempat, siapa yang bekerja sebagai frontliner, badan kebajikan, doktor, jururawat, polis, tentera, diseru teruskan ikhlas kita tu, yang buat kerja, yang bantu wabak tu,
yang bantu untuk merawat wabak tu, teruskan bab ikhlas amal murni dia. Ha, ikhlas tu teruskan. Pasal apa? Dikatakan di sini, dia yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu Taala. Dia yang paling dekat dengan Allah Taala. Jangan ingat kita di surau ataupun di masjid itu yang paling hebat di sisi Allah Taala. Orang yang frontliner tu, yang menyambung nyawa tu, itu yang paling hebat di sisi Allah Taala. Kadang-kadang sampai tak boleh sembahyang kan, pasal apa? Nak menyelamatkan nyawa orang. Boleh jamak, boleh jamak sembahyang. Ha, tu macam-macam. Ya, nak buka, kadang buang air pun dalam pakaian lagi ni, buang air. Dia punya cerita. Tapi itulah orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Ini dipesankan ulama-ulama Mesir. Itu 4 poin. Kalau tak ingat, tolong tengok Facebook audio kuliah. Boleh, tuan-tuan? Itu nak ulang tak boleh, kena ikut SOP. Betul? Dah buat apa dah? Kat 7 eh? Okay. Sama balik kitab tadi. Mana tadi? Abdul Hamid, betul? Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughuli berkata, ketika saya duduk bersama dengan Anas Ibn Abbas radhiyallahu, tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan berkata, kami rombongan haji dan bersama kami ada seorang. Ketika sampai daerah Zatis Syahifah, tiba-tiba ia meninggal. Maka kami siap ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat. Maka kami tinggalkan dan menggali lain tempat juga ada ular. Maka kami biarkan dan menggali lain tempat juga kami dapatkan ular. Kami biarkan dan kini kami bertanya kepadamu, bagaimanakah harus kami perbuat terhadap mayat itu? Jawab Ibnu Abbas, itu dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kamu kuburkan saja. Demi Allah, andaikan kamu menggali bumi ini, semua nescaya akan kamu dapatkan ular di dalamnya. Maka mereka kembali dan menguburkan mayat itu di salah satu kubur yang sudah digali itu. Dan ketika mereka kembali ke kampungnya, mereka pergi kepada keluarganya dan untuk mengembalikan barang-barangnya, sambil bertanya kepada istrinya, apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suaminya? Jawab istrinya, dia biasa menjual gandum dalam karung, lalu ia mengambil sekadar untuk makanannya sendiri dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung seberat apa yang diambilnya itu. Ini orang meniaga gandum nak ke Mekah, tengah-tengah perjalanan mati, ya, nak dikuburkan, digalikan kubur. Bila digali kubur ada ular, takut gali lagi kubur lain ada juga ular, gali lagi kubur ada lagi ular. Ditanya ulama tersebut, macam mana kamu galilah kubur mana-mana pun di bumi ini tetap ada ular? Pasal apa? Pasal perangai dia waktu dia hidup. Ha, apa dia perangai dia? Setelah dikuburkan, dia ambil keputusan dikuburkan juga, tanya pada isterinya, apa amalan suamimu dulu? Suami ni meniaga gandum. Tapi bila gandum tu, katalah sekilo gandum dia jual, dia nak makan, dia ambil segenggam daripada sekilo tu, segenggam katalah 200 gram, dia ambil segenggam tu untuk dia makan. Berat sekilo tadi kan dah berkurang, digantikan dengan tangkai gandum yang kosong. Jadi tak sekilo, jadilah. Ya. Ha, tapi bukan sekilo gandum, sekilo gandum campur tangkai gandum. Faham? Ha, menipu tak? Confirm menipu, walaupun 200 gram. Allah hantar apa? Allah hantar ular sebesar liang lahat. Allah, tuan-tuan, menipu, meniaga gandum aja. Ha, macam mana kalau meniaga kelapa sawit, meniaga kopi? Dulu ada kopi, betul? Sekarang ada lagi tak? Ada? Tak ada kopi, habis. Zaman Brazil dah tak ada lagi. Zaman saya, zaman Brazil ada kopi, betul? Ha, dah tak ada lagi.
timbang kopi, timbang apa, timbang kelapa sawit, menipu, bertantan kena tipu. Agak-agak Allah hantar apa dalam kubur tuan-tuan? Tu tipu dalam niaga gandum, niaga sawit. Ni, ini niaga gandum segenggam dia ambil untuk makan sehari, segenggam dia. Orang dulu tak makan banyak, dia makan sikit je, segenggam. Itu pun Allah hantar, tipu sikit je, diganti dengan tangkai yang kosong. Apalagi meniaga, tu hati-hati, tolong bagi tahu siapa-siapa yang meniaga ni, jaga bab timbangan, jujur dalam perniagaan. Jangan, betul untung banyak, betul bila untung banyak, betul untung banyak, tapi rugi sebanyak-banyaknya waktu bila? Waktu dia mati besok. Tu yang bukan rugi, seksa tuan-tuan, tu tipu sikit je Allah hantar ular sebesar liang lahat. Nak lari mana tuan-tuan? Tu yang tipu sikit. Kalau yang tipu berjuta-juta, berapa ekor ular tuan-tuan naga? Ular apa tunggu besok? Orang Jawa kata ular naga, betul? Jangan, tak terdaya tuan-tuan. Nak lari mana dalam liang lahat? Tu tipu sikit je, janganlah. Dah berumur macam ni, dah ada peringatan macam ni, takkan kita nak menipu lagi, nak buat maksiat lagi. Tolong tuan-tuan, ada peringatan, ada kebenaran yang Allah hantar, ada Quran nak dibelajar, betul? Batu mengaji kita, jangan dibiarkan leka, tengok drama, tengok movie, tengok YouTube, tak berhenti dengan bab tu. Tiba-tiba mati kita, tak ada bekal, Quran pun tak ada, mengaji kitab pun tak ada, amalan pun tak ada. Rugi tak rugi ni? Rugi. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi kita. Tu. Habis batu. Kemudian Abu Lais berkata, berita ini menunjukkan bahawa khianat itu salah satu sebab seksa kubur. Dan apabila mereka, apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan, jangan sampai berkhianat. Khianat ni apa? Kadang-kadang dipanggil zalim. Dia zalim pada apa? Zalim pada diri sendiri. Dia tahu tu tipu, dia tahu tu temerang dengan berniaga, tapi dia lupa, dia khianat. Bukan dengan orang lain, dengan diri dia sendiri. Waktu bila dia senang? Waktu dalam liang lahat nanti. Apalagi yang dalam kita tak sembahyang sunat, tak berzikir, tak baca Quran, tak mengaji Quran, tak belajar pun satu patah Quran, tak berjemaah di masjid, tak berjemaah di surau, tak nak bermasyarakat. Khianat tak? Dia khianat. Bukan dengan orang lain, dengan diri dia sendiri. Dia tahu dia jahil, tak nak, tak tahu nak mengaji Quran, dia tak nak belajar. Khianat tak dia? Dia bukan khianat, dia zalim pada diri sendiri. Waktu bila? Waktu mati nanti dia ketahu. Allah, kenapa aku dulu tak baca Quran? Tak tahu, tak ada orang ajar. Kenapa tak pergi masjid? Kalau pergi masjid hari-hari dengar Fatihah atau imam, hafal ke dia? Hafal tuan-tuan. Daripada tak tahu dia jadi tahu, walaupun dia tak tahu huruf. Tu. Tak menangis langsung dengan bab ayat Quran, tak ada rasa tersentuh. Tersentuh bila dibacakan ayat Quran tu, tak tersentak langsung hati, tak tersentuh hati. Walhal diketahui innad-dina indallahil Islam, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tahu kitab tu kan tersentuh kita. Tak. Bila dia tersentuh, tengok cerita Korea, tengok cerita Hindustan. Dulu cerita Hindustan ke? Sekarang cerita Korea, cerita China, cerita apa lagi? Allah. Nangis dia. Sekarang sinetron, drama Maghrib, drama waktu Maghrib, betul? Tu siri sekarang. Hancur. Sampai terikat dia dengan TV. Tahu tengah terikat dengan TV. Pasal berdrama tu, dia terikat dengan drama. Nak ambil semayang pun tahan dulu. Tak habis lagi. Hero nak kena bunuh, betul? Contoh tu, ya, hero nak kena bunuh, cerita Nusantara ke cerita drama, cerita drama Melayu tu waktu Maghrib lah. Waktu yang paling afdal waktu Maghrib lah drama. Allah, takkan tak boleh ubah, betul? Sepatutnya taruhlah masa yang lain. Waktu Maghrib, waktu yang tengah-tengah nak, orang putih kata prime time. Ya, bila masuk Maghrib, waktu dia 20 minit yang awal tu, itulah waktu yang paling afdal waktu Maghrib. Jangan tangguh-tangguh tuan. Takut dah berdekat dengan waktu isyak, apa jadi? Jadi haram tuan. Habis waktu Maghrib. Tu, jaga waktu Maghrib. Ha, time itulah dia tengok drama. Daripada muda sampai tua. Betul? Ha, tu. Jangan main-main. Sampai tua. Sampai cucu tarik, serik, apa? Tika tu nenek tak bangun-bangun.
tarik, tengok drama tak habis-habis. Tu tengok drama, tengok gusti tak berhenti tuan-tuan. Akhirnya mati, akhirnya mati tak bawa bekal, bawa drama 20 siri. Betul? Boleh jawab dengan salah. Tak dapat jawab tuan-tuan. Tu kena renung kita, masa terus jalan tuan-tuan. Ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru sampai 5 kali. Ya, bumi, tanah ni seru kita sampai 5 kali. Yang pertama, hai anak Adam, anda berjalan di atas bahuku dan kembalimu di dalam perutku. Betul? Ha, kita berjalan atas tanah, betul? Sebab tu jangan sombong. Eh, orang Jawa kata apa? Sombong? Kemukek. Ha, perkataan baru tu. Kap, mim, kap. Eh, kemukek. Ha, jangan sombong. Atas tanah. Eh, kadang-kadang dia sombong. Eh, tok kenali tuan, jalan atas tanah. Tak pakai slipper kan. Malu dia dengan Allah Ta'ala. Nampak? Malu dia. Tak pakai slipper, tak kenali. Ya, dia punya malu dengan Allah Ta'ala bila nak tidur malam, ya. Bawah rumah dia tinggi, bawah tu kolong dia, bawah kolong tu ada liang lahat. Digali liang lahat. Malam sebelum dia tidur, dia turun dalam liang lahat tu, baring sekejap 10 minit, 15 minit. Nak rasa dalam liang lahat waktu malam. Nak motivasikan, nak bagi sedar dia dalam kubur. Pak, takut dia tak sombong. Kita berjalan atas tanah, sombong tak sombong? Sombong. Tengok pakai kasut apa? Kasut naik. Kalau dulu pakai kasut Johnson. Johnson tumit tinggi, siap ada kuku kelapa belakang. Betul? Ha, nak jadi cowboy. Cowboy apa? Cowboy ngungsi. Ingat tu. Benjamin S pakai kuku ngungsi. Kasut tu ada kuku kelapa. Sampai ke lutut kasut kulit. Sombong jalan tu. Itu bila ada duit, lagi jalan duit, lagi lain jalan dia. Betul? Orang yang ada duit dengan orang yang tak duit, beza tak jalan dia? Beza. Belum bawa kereta, jalan dia atas tanah. Lain. Tu, nampak? Ini dipesan kereta. Wahai anak Adam, jangan anda berjalan di atas bahuku, kan kembalimu ke dalam perutku. Masuk tanah kita. Nak jalan sombong macam mana? Masuk tanah. Yang kedua, hai anak Adam, anda makan berbagai macam di atas punggungku. Anda akan dimakan ulat di dalam perutku. Allah, tuan. Makan ulat, cacing pun selesai, tuan. Tu kata Ustaz Somad, ada satu cacing, jenis spesies cacing ni, satu batu tu, kita mati, dia dah bau dah. Dia tahu itu bau kita. Cacing tu memang didesain Allah Ta'ala memang untuk kita, memang untuk mamah kita sebenarnya. Ada dalam tanah. Cacing yang tak ada mata, tak ada telinga, tak ada sesungut, tak ada kaki, dia boleh tunggu kita sebatu bau kita di dalam bau. Kata Ustaz Zoman. Ha, tu kena rendong kita. Jangan sombong macam mana. Ya, itu akan dimakan ulat. Yang ketiga, hai anak Adam, anda tertawa di atas punggungku dan akan menangis di dalam perutku. Jangan seronok sangat atas tanah. Ya? Yang keempat, tanah menyeru kita. Hai anak Adam, anda bergembira di atas punggungku dan akan berduka dalam perutku. Jangan terlampau suka di dunia ini. Kita takut menangis dalam tanah nanti. Akhir sekali, hai anak Adam, anda berbuat dosa di atas punggungku, maka akan terseksa di dalam perutku. Sebab itu jangan kita buat maksiat lagi. Ya, kita kadang-kadang ingat orang lain tak nampak, betul? Ha, kita terlupa Allah tu Maha Melihat. Kita kata Datuk Ismail Kamus, kita jangan jadi macam burung unta. Tahu burung unta? Tinggi, tegak tu jalan. Eh, orang panggil dia burung unta. Tengok rupa, burung pun tidak, unta pun tidak, betul? Ha, nama je burung unta. Perangai dia, ceritalah, dia duduk kat kawasan gurun. Kawasan gurun tak ada pokok. Pokok yang renek-renek tu je. Eh, bila dikejar musuh burung ni, dia menyorok. Tahu tak macam ni dia menyorok? Dia menyorok kepala je. Dia anggap orang tak nampak dia. Badan punya besar tu ada kat luar. Faham? Ha, dia menyorok kepala masuk. Orang lain tak nampak, tak ada orang nampak gitu. Dia terlupa badan dia orang nampak. Ha, kita pun jangan jadi macam tu. Ya, kita pun jangan jadi macam tu. Kita ingat kita buat dosa, buat maksiat, orang tak nampak. Siapa yang nampak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tu dengan manusia kita boleh sorok, dengan Allah Ta'ala jangan, tuan-tuan. Allah akan selongkar kita satu-satu nanti. InsyaAllah takat tugut ya, 5 seruan pada tanah. Kita jumpa lagi bulan lagi 2 minggu maghrib, kuliah maghrib. InsyaAllah mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. InsyaAllah sebelum saya baca doa, saya mohon tuan-tuan aminkan hajat kami untuk biar anak-anak kami di luar sana, di Turki sana, selamat. Ada 3 orang selamat, ajak kita doakan. Kemudian di luar sana ada jualan air zam, ada jual bawa bekal air zam-zam, siapa yang nak, ataupun makanan kesihatan di luar, insyaAllah. A'uzubillahi minasyaitan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharibna wa qdi hawajna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma antara bila ila anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu lakam bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa inna dzunuba ila anta tahassanna bi zinjabaru wa tasanna bi malakud hallazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzubika kalimati la tamah min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimati la tamah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil la tamah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, ada orang infak dulu tu. Ada orang infak nasi lemak tu. Ha, tahu suruh dia ambil.